macam-macam ageman tasbih dari Abah Romdoni beserta manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera dan semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, tasbih itu adalah sarana atau alat tradisional untuk menghitung jumlah wirid suatu amalan. Nah, di Indonesia itu sendiri lebih dikenal sebagai menghitung wirid untuk agama Islam. Namun pada dasarnya tasbih tidak hanya digunakan oleh pemeluk agama Islam, tetapi agama-agama yang lainnya juga itu bisa menggunakan tasbih sebagai penghitung suatu amalan. Nah, di dalam perkembangannya tasbih tidak hanya digunakan sebagai alat hitung saja ya, akan tetapi dengan mengubah bahan tasbih atau mengasmak tasbih itu sendiri akan menambah manfaat yang beragam secara spiritual. Nah, saya sendiri itu ada banyak macam tasbih gitu ya. Nah, berikut ini saya sebutkan beserta manfaatnya, manfaat utamanya. Nah, yang pertama itu adalah tasbih barokah. Itu memiliki manfaat utama untuk kerezekian. Terus kemudian yang kedua itu adalah tasbih pengasihan. Itu memiliki manfaat utama untuk mendekatkan jodoh kepada Anda. Terus kemudian yang ketiga itu adalah tasbih berjamusti untuk pagar gaib dari serangan-serangan energi negatif. Terus kemudian yang keempat itu adalah tasbih Dewandaru dan tasbih Kalimosodo. Itu memiliki manfaat utama yang sama, yakni untuk ketenangan batin Anda dan untuk apa ya, karisma dan kewibawaan. Terus kemudian yang kelima itu adalah tasbih kecubung. Manfaat utamanya itu banyak sekali ya, yakni untuk kerezekian, jodoh, terus kemudian pagar gaib dan karisma dan kewibawaan. Nah, kelima tasbih tersebut itu adalah yang paling banyak dimaharkan oleh klien saya, dan masih banyak jenis tasbih yang lainnya. Namun kelima tasbih tersebut itu yang paling mewakili apa yang dibutuhkan oleh kebanyakan klien. Nah, kelima tasbih tersebut untuk sekarang ini maharnya itu sama ya, yakni Rp850.000, dan untuk yang berkhodam itu adalah Rp1.720.000. Nah, kecuali tasbih kecubung, itu maharnya Rp1.920.000, dan untuk yang berkhodam itu adalah Rp3.500.000. Nah, jika Anda ingin memahar tasbih pengasihan, Anda bisa menghubungi sama Mas Adi, asisten saya, di nomor 0811 3990 3990. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika Anda belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu, tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update video dari saya, dan membuat channel ini itu semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Nah, terima kasih jika Anda sudah tekan tombol subscribe dan loncengnya. Nah, akhir kata, jika ada kebenaran yang saya katakan itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.
Saya Barung Beni, pamit untuk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.